nomor 10. Diketahui balok ABCD EFGH. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan jarak AB adalah 4 cm, BC 6 cm, dan AE 12. Oke, jarak titik G ke garis EC. Nah, titik G ke garis EC. Berarti kita itu bekerja di bidang EGCA, ya, bidang diagonal ini. Ya. Nah, kita akan buat garis EC dulu, ya. Nah, jarak terdekat dari titik G ke garis EC adalah ini. Nah, lebih enak kita gambar lagi. Jadi bidang tempat kita bekerja adalah ini, bidang kerja kita. Saya gambar ulang di sini, ya. Oke, ini adalah E, ya. Ini G, ini C, ini E, ini A. Nah, ini diagonal, ini yang kita cari, garis ini. Nah, oke. Pertama, ya, kita tulis dulu yang sudah diketahui ini 12. Jarak EG, nah, ini bisa kita cari pakai Pitagoras. Nah, ini, oke, ini adalah E, ini H, ini G. Jadi bidang ini kita gambar lagi, kita kasih angkanya, ini 6, ya, HE ini 6, ya, sama dengan BC, ini 4, maka garis miring ini, EG diagonal ini adalah akar dari 6 kuadrat yaitu 36 tambah 4 kuadrat yaitu 16, ya. Jadi ini sama dengan akar 52. Oke. Ini EG akar 52. Apa yang belum ini? EC. EC. Kita mencari EC dengan Pitagoras EGC ini, ya. Maka EC adalah akar dari akar 52 kuadrat, yaitu tetap 52, tambah akar dari 12, tambah 144, ya. Ini sama dengan akar 196, ini sama dengan 14. Nah, ini adalah 14. Kemudian kita menggunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga setengah alas kali tinggi, ya, 1/2 dengan alas akar 52, ya, dengan tinggi adalah 12. Ini sama dengan setengah alas kali tinggi, ini kita jadikan alas, ya, setengah kali 14 kali tinggi. T ini yang kita cari. Nah, ini setengahnya bisa kita coret. 12 dengan 14 sama-sama dibagi 2, ini dapat 6, ya. Ini dapat 7, ya. 52 ini bisa kita tulis 13 kali 4. Ini 6-nya kita tulis, ya. Ini 7T. 4 bisa keluar akar menjadi 2. 2 kali 6 itu 12. 12 akar 13 sama dengan 7 kali T. Maka T sama dengan 12/7 akar 13. Oke, jawabannya adalah yang A. Baik, ini pembahasan nomor 10.